So, hai teman-teman, kembali lagi bersama saya di sini The Stone Crab, dan di video kali ini kita bakal lanjutkan lagi petualangan Minecraft Survival. Ya, Outside SMB kita teman-teman, dan baru main kita sudah disambut sama zombie ya teman-teman. Ya waduh, parah. Oke teman, di video kali ini kita bakal membuat sebuah yang namanya kandang ya teman-teman. Ya, kandang untuk hewan-hewan ternak kita ya, karena ya kalian bisa lihat kita belum punya makanan daging, kita makan sayur-sayuran mulu teman dari dahulu ya. Waduh parah, makan padi, makan itu wortel, itu potato, bosan ya teman, kita harus makan daging ya. Waduh. Dan oke teman, di sini ada beberapa ada beberapa domba dan ada juga sapi. Ini bikin nge-lag ya teman-teman ya. Waduh parah. Jadi kita harus sedikit menjauh dari tempat itu ya, karena itu bikin nge-lag cuy ya. Dan seperti biasa teman, sebelum kalian nonton video ini sebanyak kalian subscribe dulu. Bagi kalian yang belum subscribe ya, kalau kalian sudah subscribe, kalian bisa tinggal hidupkan lonceng notifikasinya teman-teman, oke? Dan yang langkah terakhir, kalian bisa like video ini lah ya, oke? Tembusin 50 like, bisa nggak? Oke teman, video ini disponsori oleh Dinostore. Jadi Dinostore itu adalah sebuah hosting Minecraft terpercaya teman ya. Dan Dinostore ini menjual kebutuhan Minecraft seperti server dengan harga yang sangat murah teman ya, dan 100% aman teman ya. Untuk selengkapnya kalian bisa join ke Discord Dinostore teman ya. Kalian bisa cek di sana, link ada di deskripsi teman, oke? Next kita lanjut aja. No, ada zombie. Kita belum siap. No, kamu terbakar. Waduh. Kena azab ya, waduh, makanya jangan suka membunuh ya, itu kena azab teman-teman ya, waduh. Oke, kita tunggu dulu ini mati ya. Ayo, mati dong. Ayo. Aduh, kok nggak mati-mati ini bro. Harus di kapak kah biar mati? Kapak sakti. Waduh. Dan di sini saya sudah melakukan beberapa perubahan, bukan beberapa sih ya, sangat-sangat banyak perubahan banget teman-teman, karena saya itu suka main di off camera ya, biar lebih tenang aja sih teman-teman. Dan kita langsung aja ke perubahan yang sudah kita buat. Mulai dari sini, ini kenapa bro? Ini salah cuy ya, waduh baru main udah salah ya. Oke, kita hancurkan dulu dan kita ambil ini spruce log dan kita taruh. Oke, jadi kayak gini teman, saya sudah bikin tembok, nanti di sini saya bakal taruh air teman ya. Ini ceritanya adalah godnya teman ya. Waduh parah, nanti kita bakal hias lagi. Dan di sini saya sudah bikin tangga untuk ke sini teman ya. Nanti saya bakal bikin tempat enchant di sini dan ini pastinya sangat keren banget teman ya. Dan untuk di sebelah sini teman ya, ini saya sudah bikin beberapa rumah-rumah kecil seperti ini. Ini saya gunakan sebagai tempat penyimpanan hasil panen seperti wortel, padi dan juga yang lainnya teman-teman ya. Ini untuk villager juga bisa sih sebenarnya. Dan oke, kita langsung aja ke tempat pembuatan ternakannya teman-teman ya. Kita bakal bikin kandangnya itu di sana teman-teman, di samping rumah kita ya. Waduh, ini berisik banget. Aduh. Kita biarkan aja dulu ya. Dan di sini saya sudah mengganti skin teman-teman ya, menjadi lebih beautiful banget teman-teman. Waduh, kalian bisa lihat ganteng banget ya. Coba kalian komen berapa kasih nilai skin ini, apakah 100 atau yang lain nilai ya. Waduh, coba kalian komen di bawah cuy ya. Dan ini sih mungkin videonya sangat lama banget teman-teman, karena ya karena ini sangat besar banget rumahnya, nanti pasti, maksudnya kandangnya ya, pasti sangat lama banget kita ngebuil. Dan kita mungkin tidur aja dulu ya, karena ini sudah malam teman-teman. Waduh. Oke teman, weis, mantap ya. Hari yang sangat cerah banget untuk kita ngebuild ya. Oke, langsung aja kita turun teman-teman. ini sedikit serak ya. Dan kita ambil dulu. Oke, karena kita sudah menyiapkan alat dan bahannya itu di sana, jadi kita nggak usah ngambil-ngambil barang lagi ya. Jadi kita bakal bikinnya itu di sini. Nah, di sana teman-teman ya, dan kita sudah punya chest di sini. Waduh, banyak sekali stone dan juga spruce log-nya dan yang lainnya juga ya, teman-teman. Kita bakal ambil dulu teman-teman. Ini kita butuh banyak sekali pastinya. Waduh, ini kayaknya nggak cukup deh. Oke, let's go, langsung kita bikin. Oh, kita lupa air teman ya. Kita butuh air untuk jaga-jaga ya, biar nanti kalau jatuh kita nggak sakit, terlalu sakit banget ya. Oke, mana air nih, mana airnya. Nanti niatnya saya bakal lanjutin ini jalannya sampai ke sana teman ya. Jadi ini bakal nyambung. Dan saya cuma pakai berapa cang ini ya. Waduh, kayaknya 6 cang deh. Waduh, pansen burik banget gitu ya. Oke, let's go, kita bakal naik ke atas lagi. Dan ya, kalian pasti harus like dulu video ini
karena saya harus semangat bikin videonya ya. Kalau kalian like nanti saya bakal semangat bikin videonya. Dan Adrinka nggak bisa naik-naik. Oke, let's go, kita bakal langsung bikin teman-teman ya. Dari sebelah sini kita bakal tinggikan berapa blok ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blok kah? Mungkin lah ya. Coba kita bakal lihat dulu. Dan oh, mungkin kita bakal tinggikan lagi ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 mungkin ya. Oke, 9 lah ya. Dan lalu kita hubungkan aja dulu biar lebih mudah kita mengaksesnya nanti. Oke, ini pasti bakalan lama banget teman-teman. Nice, jadinya kayak gini. Oke, coba kalian lihat, ini tingginya udah pas kalian. Oke, ini udah pas teman-teman. Waduh, ini udah tinggi lah ya. Dan kita bakal tinggikan juga yang di sebelah sana. Karena ini pasti menggunakan banyak sekali spruce log. Pasti kayak ini kurang banget deh teman-teman ya. Karena ini cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hampir 7 stack. Dan ini pastinya sangat banyak banget teman-teman ya. Waduh. Nih, saya lupa kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan di sebelah sini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kita hubungkan ya. Dan di sini saya nggak pakai timelapse teman-teman ya. Timelapse. Aduh, ini ketinggian cuy ya. Parah. Karena karena ya replay mode-nya itu gangguan teman-teman ya. Jadi ya error gitu, jadi saya nggak bisa pakai gituan untuk di versi 1.16 ini. Oke, dan kita coba lihat dulu bentukannya apakah sudah bagus. Oke, lumayan lah ya. Lalu kita tinggikan yang ini sebanyak berapa ya? 1, 2, 3. Coba kita lihat dulu. Oke, mungkin lagi satu blok nanti ya. Kita bakal tinggikan lagi satu blok. Jadinya 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oke, 1, 2, 3, 4. Dan ya mungkin di sini saya bakal percepat aja. Nanti kita bakal next langsung ke bagian sininya teman-teman ya. Oke, mungkin saya bakal percepat aja. Dan oke, teman-teman, dan ya kalian bisa lihat di sini, daw mantap kali ya. Ini adalah rangkanya ya teman-teman. Jadi inilah rangka dari peternakan kita dan ini masih jelek banget, masih kotak dan masih tidak beraturan ya. Lalu kita bakal ambil beberapa ini stone bricks. Oke, lalu kita bakal taruh stone bricks-nya di samping bawah. Kita bakal taruh dari sini. Nah, kita ikuti aja polanya seperti ini, teman-teman. Dan kalau kalian juga mau mencontohnya, kalian juga bisa bikin di word kalian masing-masing. Dan ini sangat mudah banget teman-teman. Oke, kita bakal bikin seperti ini. Oh, nice, mantap. Dan waduh, ini kayaknya kurang deh teman-teman. Nanti kita bakal bikin lagi karena kita punya banyak stone ya. Jadi kita santui aja ya. Kita bakal lanjutin lagi. Oke, nice. Dan di sini juga. Oh my goodness, ini sangat keren banget teman-teman.
Oh my god. Dan lalu setelah spinner man ya, kalian bisa lihat di sini. Aduh, bentukannya itu masih jelek banget gitu ya. Lalu kita mungkin bakal ambil apa ya? Ini untuk kita bikin atapnya nanti, dan berarti kita pakainya itu ini, teman-teman. Kita pakainya itu spruce log, kita jadiin spruce planks, teman-teman ya. Kita bakal tambal-tambal ya. Waduh, tambal-tambal ya. Waduh, parah-parah. Oke, mungkin kita bakal langsung tambahkan di sini. Oke, dan di sini juga. Oke, nice, dan di sini juga. Wih, pokoknya ini bakalan lama banget, teman-teman ya. Ini bakalan lama banget karena ya besar gini cuy ya. Waduh, waduh, dan kita tambahkan seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini ya, teman-teman ya, bentukannya. Lalu kita bakal bikin aduh, kita lupa bikin pagar, teman-teman ya. Coba kita lihat dulu apakah kita punya pagar. Kita bakal lihat dulu di tempat penyimpanan kita. Waduh, nggak ada pagar, teman-teman ya. Cuma 4. Ini masih kurang banget, teman-teman. Oke, kita mungkin bakal bikin beberapa ya, teman-teman ya. Kita bakal bikin beberapa. Aduh, ini salah. Waduh, kita bakal bikin beberapa gini, teman-teman ya. Waduh. Oke, kita bakal bikin beberapa stick dulu. Waduh, saya nggak bisa bayangin ini selesai apa nggak sekarang ya, karena ini besar banget, teman-teman. Dan kita bakal tambahkan di sininya. Mungkin ini kita bakal sambungin ya. Jangan deh. Kita coba seperti ini dulu, dan oke. Di sini juga, dan di sini juga kita kelilingin aja, teman-teman. Oke, mantul, dan di sini juga. Di sini juga, teman-teman ya, jangan lupa ya, teman-teman. Oke, mantap. Dan ya, jadinya kayak gini, ini masih jelek banget, ini belum selesai ya, dan kita bakal tambahkan di sini juga. Di sini juga. Oh no, kita sudah kehabisan. Waduh, parah-parah. Kita tambah seperti ini, dan di sininya juga biar semuanya ya. Oke, dan nah, lalu kita dalamnya juga kita bikin ya, teman-teman ya, karena dalamnya itu kalau gini kan aduh parah ya. Jadi kita tutupi aja seperti ini biar nanti para mob itu nggak bisa keluar, jadi terkurung gitu, teman-teman. Waduh, parah-parah. Dan di sini juga hap 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 hap. Oke. Ini bakalan lama banget videonya. Pastikan kalian subscribe dulu dan like video ini sampai 50 like lagi ya. Kalau sampai 50 like lagi, saya bakal semangat lagi bikin kontennya, teman-teman. Oke. Okay? Dan lalu kita, oh ini udah bagus banget. Lalu kita nanti bakal rapi-rapikan lagi. Dan sekarang kita bakal bikin atapnya, teman-teman ya, menggunakan ini cuy, wax lab. Iya, wax lab kita bakal pakai. Kita simpan dulu barang-barangnya di sini. Let's go, kita bakal bikin cuy. Let's go, let's go. Kita bakal langsung bikin atapnya yang sangat ribet ini ya. Lalu kita taruh di sini dulu. Oke, kita taruh seperti ini ya, teman-teman ya. Nice, lalu kita taruh di depannya lagi satu blok seperti ini. Oke, lalu kita naik ke atas dulu, teman-teman ya. Waduh, kita nggak punya apa namanya itu ya, saya lupa namanya apa. Waduh, dan ya seperti ini, lalu kita tambahkan di sini lagi. Oke, seperti ini. Dan kita tambahkan di sini lagi. Mungkin di sini saya bakal percepat aja ya, teman-teman ya, untuk membuat atapnya ini, karena ini pasti bakalan lama banget. Waduh, mungkin saya bakal percepat aja. Oke, speed up aja ya, teman-teman ya. Oke, dan kita sudah menyelesaikan sedikit dari peternakan kita, teman-teman ya. Kalian bisa lihat di sana. Udah besar banget, teman-teman ya. Waduh, keren banget lah pokoknya. Dan kita bakal bikin apa lagi? Coba kita lihat dulu di sini, dan gini bentuknya, teman-teman ya, apakah sudah bagus? Oke, lalu kita tambahkan di sini beberapa wax face. The case seperti ini. Seperti ini, dan di sini juga. Dan di sini juga, teman-teman ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Lalu kita bakal taruh juga di belakangnya. Aduh, nggak bisa lewat sini ya. Kita bakal lewat belakang aja.
Okay, kita lewat di sini. Okay, mungkin nanti kita taruh di sana juga. Biar nggak kosong gitu, teman-teman, ya. Lalu kita taruh di sini lagi. White ya, kita bakal ambil dulu beberapa seperti ini. Hop. Hop, okay, nice. Lalu kita taruh juga. Seperti ini kah? Saya nggak tahu ini bentuknya kayak gimana, teman-teman, ya. Waduh, parah-parah. Oke, ini udah malam juga, teman-teman. Kita mungkin bakal tidur dulu. Karena nggak ada tidur dari tadi. Jadi kita bakal tidur aja, teman-teman, ya. Waduh, let's go, let's go. Oke. Ternyata aku dia sudah tidur. Dan kita bakal bikin lagi. Oke, let's go. Come on, man. Langsung aja kita bikin lagi. Hop. Hop, ya, oke, let's go. Dan nah, di sini juga belum. Kita bakal taruh di sini juga. Hop, hop. Oh my goodness. Ini udah keren banget, teman-teman, ya. Lalu kita taruh di sininya. Di sini, lalu di sini, lalu di sini. Kayak ini kah? Oh my goodness. Seperti itu kah? Lalu di sini. Oke, kayak gini dah, ya. Dan di sini juga. Dan di sini juga. Dan di sini. Oh my god, keren sekali, ya, teman-teman. Coba kita lihat dari jauh gimana bentukannya, teman-teman, ya. Coba kita lihat. Oh, waduh, sangat-sangat beautiful banget, ya. Lalu kita bakal ke depan lagi. Oh, mungkin kita tambahkan dulu ini, ya. Kita lupa nanti, ya. Waduh, parah-parah. Tambahkan di sini, seperti ini. Di sini kita lupa menaruhnya, kita taruh dulu seperti ini. Lalu ini, lalu kita ambil ini dia dan kita taruh di sininya. Mantap. Dan di sini juga. Dan ya, okay. Lalu di sini, oh mantap. Lalu kita ambil buttonnya lagi dan taruh di sini, cuy. Oh yay, mantul lah pokoknya, ya. Dan kita langsung masuk lagi ke sana, ke dalam sana. Oke, mungkin kita bakal taruh juga di sininya, teman-teman, ya. Biar nggak kosong gitu. Jadi kita taruh di sini itu biar lebih bagus, teman-teman, ya. Nah, ini dan ya, oke. Ini salah, bro. Salah. Oke, kita hapus dulu. Kita harus sabar, ya. Untuk membuat hal yang bagus itu membutuhkan waktu yang sangat banyak, ya. Kalau kita bikinnya itu cepat-cepat, jadi hasilnya itu kurang memuaskan, ya. Jadi kita harus cepat-cepat gini. Kita harus pelan-pelan gini, ya, teman-teman, ya. Oke, okay. Nice. Oh my god. Setelah itu kita bakal coba kita lihat dari jauh dulu, teman-teman, ya. Apakah ini sudah bagus banget? Dan bentukannya itu kayak gini, teman-teman, ya. Atapannya. Nah, jadi ada tambahan-tambahan dari lempeng spruce. Dan ya, kalian bisa lihat seperti itu. Saya nggak tahu ini bagus atau enggak. Coba kalian komen di bawah ini udah bagus atau enggak, ya, teman-teman, ya. Biar nggak rugi. Oh my god, jatuh, cuy. Oke, lalu kita taruh di sini. Kita ambil dulu stone bricks-nya dan kita taruh di sini, di sini. Oke, seperti itu. Apakah bagus? Saya nggak tahu ini bagus atau enggak, ya, teman-teman, ya. Waduh, parah-parah. Seperti ini kah? Mungkin di sini kita tambahkan lagi. Seperti ini, lalu kita ambil lempengnya. Dan ternyata lempengnya kagak ada, cuy, ya. Lalu kita pakai yang seadanya aja, teman-teman, ya. Mantap. Dan ya, kurang lebih seperti ini. Lalu kita taruh apa lagi, ya. Oke, di atasnya ini belum kita tutupi, ya. Jadi kita harus tutupi menggunakan cobblestone, teman-teman, ya. Jangan cobblestone deh. Apa ya, kita pakainya itu ini aja. Biar nyatu aja sama temboknya, teman-teman, ya. Oke. Aduh, malah salah naruh blok, teman-teman, ya. Bayangkan. Oke. Nice. Oh my god, nah, ini keren banget, teman-teman, ya. Lalu kita ambil lagi dan kita tambahkan di sininya, teman-teman. Oke, sabar, ya, sabar. Kita harus sabar di sini. Apakah ini bagus? Mantap. Oke, white. Aduh, ini salah mulu dari tadi, ya, teman-teman, ya. Oke, mantap.
Yes. Oke, jadi kayak gini bentukannya. Tuh kita lupa naruh di sini dan kita taruh ini dan kita naikkan seperti ini dan kita taruh ini cuy. Nah, mantep. Oh my god, ini sudah keren banget, teman-teman. Widih, gila enggak tuh? Gila enggak tuh? Kita bakal ubah lagi nanti, teman-teman ya. Tunggu aja, sabar aja, kita bakal ubah lagi nanti. Oke, lalu mungkin kita bakal pindahkan aja, teman-teman. Kita bakal pindahkan karena ini udah selesai. Nanti saya di off kamera saya bakal perbaiki lagi ini biar lebih bagus, teman-teman ya. Oke. Dan kita mungkin karena ini sudah lama banget, teman-teman ya. Kita mungkin sudahin aja dulu. Oke. Kita bikin dulu beberapa sorry ya, guys ya. Oke, enggak ada ya. Oh, ini dia. Kita bikin dulu beberapa ini biar nanti bisa masuk nanti ya. Sapinya bisa masuk dan bisa keluar ya. Oke, let's go. Kita bakal taruh ini dulu guys ya. Di sininya ada juga dan di sini juga dan di sini juga. Oke, lalu di sini dan di sini. Di sini. Guys, ada creeper dan ya untung kita bawa yang namanya panah sakti ya. Panas sakti. Kenapa tidak kena boy? Waduh. Kap. Wow, terbakar guys. Mantap. Makanya jangan macam-macam gitu ya. Jadi jangan macam-macam sama saya gitu ya. Waduh, parah-parah. Oke, coba kita lihat dulu. Nanti kita bakal perbaiki lagi ini biar lebih cantik ya, teman-teman ya. Jadi karena kita ini sedang bikin video, pasti kalian itu sudah bosan nonton video ini, jadi kita harus cepat-cepat aja kayak gini, teman-teman. Waduh. Oke, let's go, kita bakal bikin apa lagi ya? Udah sih ya, ini udah sih. Jadi ini udah selesai dan yes, kita tinggal pindahkan aja gini ya, teman-teman ya, sapi dan juga dombanya, teman-teman ya. Let's go, come on man, let's go. Oke teman dan ya kalian bisa lihat di sini sapinya udah saya bagi dari dan ya kalian bisa lihat di sini lalu kita bakal lihat ada sapi yang ketinggalan kak. Oh cari mati, yey kita matikan aja ya biar nggak merusak-rusak itu ya. Waduh ini ada babi juga kita bunuh bro karena ini kamu itu salah server. Ini tuh tempat sapi dan domba kenapa kamu malah nyasar ke sini wey parah-parah. Oke, coba kita lihat dulu apakah masih ada sapi-sapi yang berkeliaran ya. Ini ada cuy. Mantul. Oke, dia menghasilkan daging ya. Jadi lumayan lah ya. Oke, tinggal si domba. Oh my god, apakah domba lebih menurut daripada sapi? Coba kita lihat. Wih, kenapa ini malah ada sapi nyasar ke sini, wih? Oke, dan ya, saya sudah membunuh semua dari domba-dombanya itu. Dan kalian bisa lihat di sini sudah kosong. Dan kenapa ada babi di sini? Salah server lagi cuy ya. Dan coba kita lihat ke kandang kita apakah sudah tertata dengan rapi kuda sapi dan juga dombanya ya. Waduh, kebanyakan E-nya ya. Waduh, parah-parah. Keren banget loh. Waduh, tapi perjuangannya itu enggak semudah kelihatannya ya. Banyak sekali di sini kita kasih makan dulu kan. Yeay, makan dulu biar punya anak ya. Pas dua, oke, mantap. Di sini juga sapinya jangan sampai lupa karena kita butuh kulit sapi ya. Oke, dan ini juga. Nai mantul, mantul sekali pokoknya teman-teman. Woi, mantul. Oke, kita ambil dulu button lagi dan taruh di sini ya teman-teman. Oke, nice. Dan ya ini sudah jadi dan oke. Oke dan mungkin sekian video kali jika kalian suka dengan video-video seperti ini bisa kalian tinggalkan like kalian di sini ya. Dan jangan lupa kalian share sebanyak-banyaknya dan enjoy ya. Like sekarang juga. Oke, goodbye. Tunggu video selanjutnya. Goodbye.